Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Sosial media saat ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya untuk ajang eksis, cekrek-cekrek foto bagus. Sosial media juga bisa menjadi tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Contohnya nih, para selebgram yang bisa meraup banyak pundi-pundi rupiah dari sosial media tersebut. Gak hanya selebgram saja nih, ada juga loh hewan yang jadi kaya raya karena sosial media. Seperti 8 anjing berikut ini yang jadi sultan karena sosial media. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. Delapan, Etla Corgi. Nah, bagi kamu yang suka berselancar di Instagram dan suka sama anjing, rasa-rasanya belum lengkap ya kalau kamu gak jalan-jalan ke pengguna akun Etla Corgi ini. Anjing ini adalah anjing yang menggemaskan yang tinggal di Los Angeles. Gak tanggung-tanggung, akun tersebut sudah ada centang birunya. Nah, kalau kamu main-main ke akunnya, kamu akan menemukan foto-fotonya saat bermain di pasir, bermain piano, dan mengendarai mini convertible. Dijamin deh, kamu bakalan dibuat gemes sama anjing ini. Anjing ini juga memiliki kaki yang sangat pendek dan membuatnya semakin terlihat imut. Oh ya, anjing ini sudah memiliki 400 ribu lebih pengikut loh di Instagram. Kira-kira kalau endorse dengan followers sebanyak itu, dibayar berapa ya? Komen di bawah yuk! 7. @MagiLoveSorbit. Akun @MagiLoveSorbit merupakan milik anjing bersaudara yang sudah memiliki 100 ribu lebih pengikut di Instagram. Tak hanya memiliki akun Instagram dengan banyak pengikut, anjing ini juga memiliki situs web yang menampilkan blog kesehatan dan kebugaran mingguan mereka. Wah, kebayang dong ya penghasilan yang mereka bisa dapatkan dari Instagram dan websitenya. Tak sampai situ saja, kedua anjing yang juga tersedia jadi model ini adalah afiliasi Amazon, yang artinya mereka memiliki halaman di Amazon. Itu loh website belanja online yang begitu terkenal di dunia. Dan anjing ini menerima sebagian dari keuntungan pembelian produk favorit mereka. Wah, gak heran ya kalau anjing ini disebut jadi sultan karena sosial media. 6. Tequeni Ventura. Dari segi nama, nama anjing jenis bulldog ini cukup sulit diucapkan ya teman-teman. Jangan kaget ya, anjing ini sudah memiliki 2,2 juta lebih pengikut di Instagram. Wow, banyak banget kan? Kendati namanya sulit diucapkan, anjing ini memiliki sejuta gaya yang akan mempesonamu saat kamu melihat foto-fotonya. Dari memakai pakaian cowboy di balerina, hingga Chewbacca dari Star Wars. Tidak jelas apa profesi dari anjing ini, namun kalau dilihat dari foto-fotonya, anjing ini adalah model endorse yang dibayar selangit, mengingat pengikut akunnya yang sudah sangat banyak. Oh iya, nampaknya anjing bulldog ini berasal dari Rusia nih teman-teman, karena bio Instagramnya berbahasa Rusia. 6. Tucker Budzin. Siapa nih yang doyan main TikTok? Nah, kalau iya, mungkin kamu pernah melihat aksi menggemaskan Golden Retriever ini di TikTok. Ya, bener banget. Saat ini, anjing yang satu ini bukan hanya terkenal di Instagram. Tucker bahkan memiliki akun di Reddit. Dan untuk akun Instagramnya sendiri, sudah memiliki pengikut lebih dari 2,5 juta pengikut. Wow! Anjing ini memiliki kegiatan favorit makan daging sapi mentah dan berpura-pura menjadi singa. Lucu banget, kan? Tucker sendiri semakin terkenal saat pemiliknya yang meniupkan selang udara kuat ke arahnya yang menyebabkan rambutnya yang panjang terhembus angin saat musik diputar. Saking lucunya nih, ada yang menyebutkan kalau anjing ini pantas direkrut jadi model iklan Pantene. Wah, ada-ada saja ya. 4. Tuna Melts My Heart. Anjing yang satu ini terbukti menjadi panutan yang positif untuk anjing dan manusia. Pasalnya nih, walaupun wajahnya cacat, anjing bisa menyebarkan sukacita dan tawa ke semua pengikutnya di Instagram. Anjing ini juga patut diperhitungkan loh soal followers Instagram dengan jumlah 2,1 juta lebih pengikut. Wow, banyak banget kan? Di profil akunnya, kamu bisa menemui foto-foto lucu seperti saat dia mengenakan kacamata dan pita besar. Nah, kalau kamu ingin menemaninya dalam perjalanannya keliling dunia, kamu dapat mengikuti akun keduanya,
@thetravelingtunet. 3. @jifpom. Anjing lucu ini sangatlah populer banget di Instagram, sampai-sampai punya followers lebih dari 10 juta followers. Wow. Kalau dilihat-lihat fotonya di Instagram nih, anjing ini memang sangat lucu dan imut. Makanya nggak heran jika anjing ini disebut jadi sultan karena sosial media. Karena anjing ini menyandang predikat anjing tajir berkat endorse-nya. Namanya @jifpom. Demikian nama anjing ras Pomerian asal Los Angeles, California itu yang memiliki pemasukan harga selangit. Ditaksir moneywise.uk, Jif secara total bisa mengantongi sekitar 86,8 miliar rupiah. Wow! 2. It's Dog Jepuk. Gelar anjing superstar nampaknya sangat layak diberikan pada anjing yang satu ini. Karena di Instagram, anjing ini sudah memiliki pengikut 3,9 juta. Tak cukup di Instagram, anjing lucu ini juga memiliki lebih dari 6 juta penggemar di Facebook. Banyak banget kan? Anjing jenis pug ini semakin populer saat potretnya bersama pemeran serial Stranger Things menjadi viral di media sosial. Anjing lucu ini pun semakin kaya karena memiliki produk Dogs Clothing yang bisa kamu belanja di websitenya. Ada pula masker yang juga tersedia di websitenya dengan nama Dog Jepuk Mask. Duh, udah pasti ya anjing ini tajir melintir. Bikin bangganya lagi nih, anjing ini juga memenangkan People's Choice Awards untuk Animal Star tahun 2019 kemarin. Wow, hebat banget kan? 1. @coconutricebeer. Coba deh kamu lihat anjing ini, lucu banget kan? Putih bersih kayak kelapa, beras, dan beruang putih. Mungkin itu juga lah kenapa anjing ini diberi nama Coconut Rice Bear. Anjing berwarna putih ini begitu terkenal di Instagram dan juga TikTok dengan penggemar hingga ratusan ribu. Dengan penggemar yang sedemikian banyaknya, maka tak heran jika sejumlah perusahaan telah bekerja sama dengan anjing lucu ini untuk mempromosikan produk mereka. Nah, untuk sekali postingan saja, Coconut bisa mendapatkan penghasilan 3.500 US dollar atau 49 jutaan rupiah. Penghasilan yang tak main-main bukan? Bahkan ada yang menyebutkan bahwa jika diakumulasikan nih, Coconut berhasil mengumpulkan penghasilan sebesar 1,1 miliar rupiah. Duh, benar-benar anjing sultan ini. Itu dia 8 anjing yang jadi sultan karena sosial media versi channel hewan populer. Komen di bawah yuk, menurut kamu dari ke-8 anjing tersebut, anjing mana nih yang paling lucu dan menggemaskan? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.